guys, selamat hari Ahad. So aku dengan wife sekejap lagi nak pergi rumah mertua aku, angkat barang sikit. So sekarang kita orang tengah siap, aku tengah pack barang, nak gerak sekejap lagi. Tapi ada satu benda kan yang aku fikiran aku for the past few days, nak cakap benda tu sekarang lah rasanya. Look, I was going to go easy on you, not to hurt your feelings, but I'm only going to get this one chance. Something's wrong, I can feel it. It's just a feeling I've got. Baru lepas ada video yang one of my sifu, aku follow dia since last year. A great storyteller, dia pengasas kepada method story, STORI, marketing. Buat iklan tanpa orang target audience merasakan itu adalah iklan. Dia adalah Irfan Jani. Aku sangat hormat dia sebagai seorang sifu lah eh. Dia ada buat few training yang aku tak dapat nak pergi, sebab jumpuran yang dia letak adalah lebih kurang RM20 per Facebook live. Pada aku itu tak jadi masalah. Jadi masalahnya dekat aku sendiri. Kenapa aku cakap macam tu? Ada a few reason yang aku nak korang faham dalam situasi story marketing ni tau. Kenapa aku tak aplikasikan dan kenapa aku sangat respect sifu Irfan Jani ni? Sebab pertamanya adalah, dulu aku ingat aku seorang penulis macam mana aku type status malam tadi. Aku memang nak menulis sangat-sangat sampai aku letak target, this year will going to be my first book launch in my whole life. But apparently, easier said than done. My whole action is not directed towards that target. As time goes by, aku faham satu benda ni lah. Kau kena percaya pada diri kau, apa yang kau boleh buat dahulu sebelum kau tetapkan apa yang kau nak jadi. Let's say kalau aku bercita-cita untuk nak jadi designer kan, aku kena percaya diri aku yang aku ada bakat, aku mampu buat benda tu. Dan aku percaya juga Tuhan tu akan tolong aku setiap jalanan aku, dipermudahkan segala urusan aku. Tapi on the other side of that thing is, every time bila aku masa cerita benda tu, ada sahaja halangan untuk aku hadapi sebelum aku capai apa yang aku nak. Aku banyak cakap dengan kawan-kawan aku supaya fokus dalam setiap apa yang diorang buat before doing anything else. Aku bukan orang yang buat apa yang aku cakap lagi. We are human being guys. Takkan kita nak jadi nabi baru kita nak cakap, baru kita nak nasihat orang kan? Takkan kau nak tunggu diri kau dah jadi tok imam, wali ataupun let's say nabi sekalipun, baru kau nak ajak orang untuk ke arah kebaikan. And even aku nasihat orang pun, aku bukan perfect pun. Why bother korang ikut nasihat yang bodoh? Kenapa kau tak ambil satu pendekatan bahawa apa yang dicakap tu adalah sesuatu yang benar dan kau patut ikut, even though dia tak praktis pun benda tu? Aku sangat respect sifu Irfan Jani sebab dia share 2 minit terhadap 2 benda, iaitu 2 PR. Nasihat pertama dia yang pada aku sangat berguna adalah, practice. Number 2 is produce. Practice and produce. Aku ulang balik apa yang Irfan Jani cakap. Produce kadang-kadang akan buat kita jam. Macam aku nak produce satu buku, I want to be a writer, but I want to produce a good goddamn book. I want to produce. Itu mentality yang salah. Bila aku fikir aku nak produce, aku akan jadi jam. Kau susah sebenarnya kau nak hasilkan satu benda untuk end user, untuk orang terakhir, consumer dalam kes ni. Pada aku, the best is number one, practice. Nampak tak aku highlightkan PR ni? Dua benda ni yang Irfan Jani share dekat dalam video aku. Practice ini membawa maksud latih hari-hari untuk membuatkan skill kau tajam, kau lebih mahir dalam apa yang kau buat. Practice makes perfect. Dapat korang produce content untuk Facebook korang, page korang, blog korang, website korang, apa sahaja social media, apa sahaja media yang mempunyai content ataupun isinya,
practice makes perfect. Macam Gary Vaynerchuk cakap, daripada engkau buat benda tu, baik engkau record the whole process. Macam mana kau boleh sampai tahap macam tu? Dia tak melemahkan otak aku dan aku will keep motivate. Sebab apa? Bila kau cuba produce satu benda yang tak menepati cita rasa end user ataupun audience ataupun diri kau, kau akan cepat model down. Compare to practice. Practice, everyone knows dia takkan jadi perfect. The best thing is to buat hari-hari. Produce your own content in your own words, in your own pace. Sebab apa? Eventually, bila masa berlalu, orang akan become a producer, penghasil karya. That's why aku buat vlog aku hari-hari. Benda tu dia takkan jadi perfect as expected. In the end, kau yang akan tentukan ke mana hala tuju kau. Susah kan jadi manusia ni? But itulah cabarannya. I practice what I want to do. Anyhow, aku dah siap. Siap pack. Nak gerak pergi rumah mak mertua aku. Kita sembang nanti. Ciao.